batasi mereka di dalam dan ada pengamanan dari betul. Kasih komentar, kasih komentar. Aman. Udah. Udah berapa lama di sini? Bervariatif, Pak. Ada yang sudah 9 hari. Bapak ada berapa hari? Kalau saya sendiri 5 hari. Adik? 9 hari. 9 hari. Gimana terasa ada perubahan enggak di sini, Dek? Ada. Ada perubahan. Ada perubahan enggak? Belum ya? Ada. Yang sudah 14 hari ada? Sudah keluar. Enggak. Oh, daerah sini juga Nita ya? Iya. Asli orang mana? Saya asli Maumere. Wah. Iya, asli Rio Maumere. Sangat ya, berbakti lah untuk ini ya. Iya. Udah di sini? Tempat ini udah berapa lama? Kan sebulan karena Joseph ini tanggungan buat puskesmas Kopeta, jadi saya juga baru sebulanan di sini atau jauh ini gimana? Bagus? Ya, bagus. Kalau ada pasien yang gawat atau butuh konsul, dari sini langsung ke kita. Lulusan tahun berapa? Saya lulusnya 2018. Terima kasih. Ini sangat kelihatan. Ini udah lama di Jakarta. Berjaya. Baik, langsung tugas ya. Iya, Bapak. Terima kasih. Vaksin pertama. Pertama ya. Nanti diobat gatal-gatal sesak bengkak, alergi. Enggak ada ya. Ada sakit asma, lupus, sakit jantung. Jaga kesehatan ya. Ada kecapean kemarin ya. Dari ND kemarin. Dari ND kemarin. Capek. Rasa enak badan enggak sekarang? Siap, Pak. Siap. Mari. 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 M
sini. Ya. Kabupaten PDS Kecamatan Polen. Alamat sekarang di mana, Pak? Kenapa kerja di mana? Nanti tunggu, nanti kita panggil lagi ya. Kerjanya di mana? Kita tunggu, nanti kita panggil. Terima kasih. Matius, Pak Matius. Pak Matius semua. Hanya 300 orang, Pak. Kita sebenarnya kalau untuk tendanya pemain di sini pada satu pelabuhan itu. Untuk tenda biasa kan? Tenda biasa. Kerjanya apa? Kerjanya? Suntikannya berapa? Pertama, gak takut suntik. Mau di sini aku dibokong. Tinggal minta sama ibunya, bu. Dia takut. Kamu tuh langsung loncat gitu. Iya benar, ibu ini gak bisa di sini biasanya. Mobil mulai ya. Tujuan kedatangan kita memakan dan memahami foto kita bapak Bupati Kapolres Jatim yang selama ini sudah bekerja keras, tapi memang kita perlu keras lagi dalam artian menjaga agar kinerja dan bertambah. Dan saya tadi sudah mendengar dalam ada beberapa hal kita akan paksakan dengan 25 tetap dengan manis. Antrian 25 dan kita juga menghimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita juga melakukan pengetatan terhadap pintu-pintu masuk dari luar, khususnya dari bandara, pelabuhan, dan udara. Kita juga melakukan nanti pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan dan saya memberikan terima kasih. Masalahnya sudah dilaksanakan sebelum kita berpikir di masyarakat. Itu kita dalam perketat kembali cara kita masyarakat bisa punya kesadaran khususnya di hari-hari yang weekend atau libur untuk tidak perlu keluar kota dan kemudian juga orang luar kota sebaiknya untuk tidak masuk ke masjid sampai nanti akhir masa tanggal 2. Saya kira itu untuk pelaksanaan vaksin sendiri dari kepolisian dari DT sendiri sudah kira-kira untuk kedepan ini seperti apa nanti di, dan perbuatannya di beberapa wilayah. Ya sebenarnya kita serentak kemarin hari Sabtu kita melaksanakan di tingkat Polda itu hampir vaksin kita laksanakan 25.000 vaksin serentak dengan Polres-Polres dan terus bergulir. Teman-teman dari TNI juga demikian sama kita mendapatkan arahan untuk membantu pemerintah untuk mempercepat vaksinasi ini. TNI AL, TNI AD, TNI AU, semua sekarang bergerak. Dari Pemprov juga demikian, Pemkab, Dinas Kesehatannya. Tapi yang paling penting adalah masyarakat setelah divaksin itu juga tidak kemudian lalai, terlena, kemudian tidak menjaga protokol kesehatan. Nah, hari ini ada di Polres vaksinasi, targetnya tahap 1 ada 100 dan tahap 2-nya ada informasi dari 200 atau 300. Tapi yang penting bahwa ini harus terus dilaksanakan selama ketersediaan vaksin itu ada. Dan kita terus berkomunikasi dengan pusat agar vaksin ini terus ditambah.